Ah, akhirnya. Hai, halo semuanya. Welcome, selamat datang kembali lagi bersama gue Reashal yang gimana menghilang. Enggak sih, doyan menghilang doang sih. Oke, okay, jadi di sini aku bikin kayak perkebunan. Ya, kalian sudah pasti tahu kalau Reashal lama banget gak muncul, ngilang dan sebagainya. Reashal itu bikin kebun, guys. Dan rencananya hari ini, kenapa gelap sekali? Reashal hari ini coba untuk dekorasi rumah, guys. Jadi, nih. Nah, tau gak sih di sini tuh lebih baik kalau dikasih kayak crafting table gitu biar gampang bikinnya roti. Kita ternyata kekurangan kayu. Au, salah. Halo, Meng. Di sisi lain, kayaknya Reashal pengen nyoba nyari kayu lain selain akasia sih. Sama mungkin bikin kayak kebun akasia. Jadi mungkin di sini ntar aku bakal beresin. Ntar aku bakal tanamin banyak pohon akasia kayak yang sana. Tapi di belakang, soalnya kalau di depan itu kayak ada yang kurang gitu. Kayak deket banget sama jurang, jadi kayak gimana gitu ya. Kayak kurang enak. Tapi pengennya sih di sini itu aku pengen bikin kayak semacam... apa ya, lahan pertanian. MLG anjay, harusnya ada kayu di sekitar sini, tapi gimana ya, masa aku ngelewatin sesuatu. Edit kayu, di mana kamu? Oh itu dia. Oh itu dia kayunya. Salah. Kayu lagi? Gak ada kayu lagi? Sip. Oh my god, udah sore. Udah malam sih, bukan mau sore, ini udah sore. Yap, di sini gak ada apa-apa. Sama sekali gak ada. Aha, ketahuan kamu ya. Kamu ngumpet ternyata. Ada lagi? Kayaknya gak ada. Harusnya sih gak ada. Kalau misalkan masih ada, parah. Oke. Waktunya kita turun. Sebelum malam tiba, kita harus tidur. Entahlah, aku udah mati berapa kali di sini. But ya, itulah. Wing. Parkour MLG. Auf. Aku gak tuh kan ada zombie kan. Jalannya cepet lagi. Sini-sini mandi bareng. Entah. Ya dia mati kebakar duluan. Gak ada dropnya, gak ada lootnya, sialan. Dan sepertinya di hari berikutnya, aku gak tahu, kayaknya di sini masih ada lagi satu deh. Itu dia. Kenapa banyak sekali yang sembunyi? Harusnya gak ada lagi kan? Gak ada. Oke, let's go. Kita punya setidaknya 23 bibit akasia. Dimana yang bisa kita buat untuk bikin kayak pertanian baru? Gak banyak sih. Tapi gak apa-apa. Suara kucingnya kedengeran yang dari dalam. Astaga, Meng. Baiklah, waktunya kita ajakin Meng tuh jalan-jalan dulu. Masalahnya adalah Reashal tuh punya banyak Meng. Kita pakai Meng yang seperti biasa ya. Halo Oyen, Oyen kamu. Aku pengen ngajak kamu jalan-jalan, Oyen. Kenapa kamu malah jilat-jilat di atas itu? Ya udahlah Oyen, yang lain mau jalan-jalan? Sini. Let's go jalan-jalan. Ayo Meng. Biarin, tinggalin si Oyen. Oyennya ikut juga. Oh iya, aku masih belum mancing lagi buat kamu, tapi ada ikan satu di sini. Ya udah, abis ini kita mancing ya. Sabar, Meng. Iya, sabar. Sabar. Kamu tahu sabar? Kucing sabar disayang Tuhan. Benar? Ngangguk dia anjir.
Okay, yo, waktunya kita mancing. Apakah aku bawa pancingan? Okay, let's go. Kita mancing dulu buat si Meng. Tapi kasihan kalau yang satunya lagi gak diajak ya. Gak apa-apa deh. Satu buat jaga rumah. Jawab lagi yang di dalam rumah. Iya, Meng. Iya. Aku tahu kamu lapar. Sabar. Ini aku lagi mancing. Ayo, ikan. Kesini. Enggak sih, kita sudah punya 4 tapi enggak apa-apa deh. Oke, satu ikan kita kasih ke yang di dalam buat kamu. Buat kamu. Dan yang Oyen itu cut. Oke. Selama kalian enggak brojol lagi. No! Kamu sampai kebakar ke api, awas kamu. Aduh. Kayaknya kalau punya kucing jangan kalian deket-deketin, guys. Kalau punya banyak. Masalahnya aku punya banyak yang warnanya kayak gini. Ya udah, kamu tunggu di sini. Aku sama bapak kayak kucing. Mana Meng? Oyen? Oyen. Oh, itu dia. Adalah bodo amat lah sama Oyen. Oyen mesti kayak gitu. Dan rencananya hari ini kita akan coba untuk berpetualang. Iya, Meng. Tapi sebelum berpetualang, aku pengen nyatet koordinat yang dimana aku butuh insect, udah ada insect. Terus ayam. Wah, sialan. Apa aku punya bulu ayam gak ya? Kita punya ini. Oh, sip. Ada feeder. Ada feeder, ada sugar cane. Sugar cane kurang satu, tapi gak apa-apa. Itu gampang. Tinggal ayam. Kita butuh ayam. Let's go. Ayo, Meng. Meng. Lucunya kamu. Ayo, ntar deh, aku kayaknya harus merapikan inventoriku. Jadi, dan inventoriku langsung rapi. Kenapa, Meng? Kenapa kamu pengen tidur, tah? Oh iya, udah mau malam. Ya udah, habis tidur kita baru jalan-jalan, oke? Okay? Oke, okay, Meng. Aku pengennya kamu kecil terus, Meng. Kamu lebih lucu kecil. Kalau udah gede kayak dia tuh. Tapi enggak sih, gede lucu juga. Tapi tetap aja lebih lucuannya kecil gitu. Ya udah, kita tidur di sini ya. Eh, Meng kecil mana? Meng. Meng, oh itu dia. Kamu kemana? Kamu enggak boleh ngilang-ngilang, Meng. Ntar lagi kita tidur. Dan wah, Meng. Baiklah, perjalanan kita dimulai. Let's go. Wah, ada alpaka di sini. Aku baru tahu. Astaga, ini kucing. Masih kecil lucu gitu ya. Melon. Hah? What the hell, Meng? Oyen, kenapa kamu bisa tiba-tiba di sini? Kenapa kamu bisa tiba-tiba ikut? Ya udahlah, gak apa-apa. Aku cuman butuh seed-nya doang. Setelah kita udah dapet seed-nya jungle, kita bisa coba cari yang lain. Kalau oak kayaknya nggak perlu karena kayaknya oak sudah banyak. Harusnya ada banyak ya di rumah, aku lupa deh. Iya, Meng, kenapa kamu lapar, tah? Kenapa aku saplingnya cuma dapat satu? Give me more sapling. No, where is my sapling? Yay, let's go. Bentar dulu, ini apa? Ini oak. No, I don't need oak. Kok oak ada di bawah? Aku butuh, nah, jungle, satu lagi jungle. Give me one more. Just one more. Apapun itu ya, kalau misalkan dicari itu susah. Dapatnya susah. Coba kalau enggak, coba lagi enggak butuh. Coba lagi banyak-banyaknya. Numpuk, dapatnya gampang. Satu pohon dropnya banyak. Hah. Ih, demi apa satu pohon enggak ada sama sekali ini? Astaga, pohon Itali. I just want more. Aku cuma butuh satu lagi. Ayolah, satu lagi. Jungle sapling. Kamu di mana? Ayo.
Oh, jungle sapling kamu. Kenapa tidak drop? Ada lebih dari berapa pohon udah yang aku gundulin. Dapatnya cuma 3, ya astaga. Ini dapatnya apel. Ini oak. Demi apa aku masih belum dapat loh, he? Oak lagi. Jungle-nya di mana? Ini satu pohon aku gundulin ya, satu pohon aku gundulin. Dan kan sampai kalau gak dapet. Astaga, akhirnya. Akhirnya. Ah, hujan. No, apa itu? Oh enggak, itu lava. Aku tadi rencana mau bikin apa namanya? Perahu, cuman takutnya creeper. Meng, selamatkan dirimu, Meng. No, aku kok kasihan sama Meng-nya. Apa itu lagi? Creeper lagi. Kenapa aku selalu dihantui creeper? No, thank you. Tidak, terima kasih. Wah, no. Baiklah, ini perjalanan yang kurang ada prepare ternyata karena kurang tempat tidur buat skip malam. Masih? Oh my god. Oke, aku bisa mati. Aku salah makan. Aku salah makan, guys. Aku gak tahu kalau efeknya bakal separah itu sih. Ouch, ouch, ouch. Yap, efeknya di ouch. Efeknya di jauh lebih parah daripada yang aku kira. Gak bohong. Ow. Iya, Meng. I'm dying. No, I'm dying. Oke, efeknya udah hilang. Oh. Ya, Meng, iya Meng, sabar Meng. Oh, zombie, halo zombie. Tiba-tiba mereka lari ke, waduh. Tiga creeper, tiba-tiba lari. Kencang lagi larinya. Astaga, kaget loh. Yap. Aku berjalan di tengah malam dan itu sama sekali bukan ide yang bagus. Sebelumnya Riasol berlindung di dalam goa menunggu datangnya pagi dan di sini tiba-tiba udah malam lagi. Dan parahnya adalah para monster bermunculan seakan-akan para bocil yang nanya, "Bang, kapan main bareng sama Pak Yudan?" Meng! Meng, bawahmu lava lo. Hati-hati. Wah, udah diambil. Meng, hilang Mengnya. Meng, oh itu dia. Hah, Oyen, Oyen. What the hell? Wow, 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 wow. Tidak. Wow, banyak banget. Meng, lari, Meng. Ya, atau teleport. Ah! Ah! Tiba-tiba ada kastil gede loh. Entah sejak kapan Minecraft mempunyai kastil besar dan megah seperti ini. Dan karena banyak monster yang mengejar Riasel, Riasel harus berlindung di dalam kastil untuk saat ini. Setelah Riasel berkeliling di dalam kastil, Riasel berpikir, sepertinya kastil ini bukan sembarang kastil, guys. Dan yang pasti, kastil ini itu ada pembuatnya, guys. Tapi berhubung sudah malam, Riasel memutuskan untuk tidur dan bermalam di kastil. Dan mungkin besok harinya Riasel akan bertemu dengan pemilik kastil ini. Mungkin.